ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه Tabi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin wa ba'd Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam Ni'mat hidayatul iman, ni'mat sihat wal afiyat, aman fi amanillah, barakatillah dan terus semangat ya'muruu nabil ma'ruf wa 'anil munkar baulai muflihun membuka akal sehat membuka akal waras buka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam jamaah tukam 354. Baitra muslimin hifzhakumullah taala. Alhamdulillah setiap hari banyak yang cat banyak terutama ini semakin mendekati bayat ini cabut bayat ini entah berapa hari ini ya seminggu seminggu ini cukup saya katakan saya sering mendapatkan cat-cat untuk perkembangan situasi perkembangan nanti pelaksanaan cabut bayat yang akan dilaksanakan kawan-kawan mantan baik di Uh, mana Jabar, Jakarta, Jawa Timur ada sekitar 23 dan provinsi Alhamdulillah binillah kayaknya ini juga saya akhir-akhir ini juga malam tadi malam kumpul-kumpul terus ya kira-kira ya mungkin membahas tentang ini mungkin juga kira kira mungkin kira-kira mereka ya mereka yang mengira-ngira di setiap daerah kawan-kawan yang hijrah itu akan mengadakan hal yang sama walaupun itu harapan dari kawan-kawan yang sudah mempersiapkan juga di berbagai daerah kalau bisa diusahakan. Maisyarul muslimin hafizakallahu taala terlepas dari banyaknya yang kontroversi. Karena ada yang kontroversi juga, tapi saya tadi baca dari Syekh Abdul Mas'ud, beliau menuliskan sebuah komentar yang telah saya sampaikan dari komentar di Youtube, lalu saya screenshot dan kita, -kita sampaikan di grup. Intinya sama seperti saya yang menjelaskan kemarin-kemarin. Jadi secara hukum sudah batal. Kita sudah batal. Ini adalah sebuah apa sebagai... Apa ya? wasilah dakwah, wasilah dakwah hanya menjelaskan, hanya menunjukkan, hanya membuka rahasia yang selama ini disimpan, yaitu babiat Sebatas itu, tetapi secara keabsahan be'at sudah jelas. Kita mengatakan tidak sah, kita katakan sudah tidak sah. Bagaimanapun, apapun dalilnya, dalilnya jelas itu sudah tidak sah lagi. Namun karena kepentingan yang dianggap penting sekaligus nah termasuk kawan tadi yang misalnya kawan-kawan yang mengomentari sekaligus untuk mempercepat proses mempercepat proses hukum yang saat ini uh, ber bergulir, berjalan di baris krim, di polda, maka harus ada pendukung. Yaitu kalau dilaporkan misalnya dalam laporan itu juga tertulis bahwasannya di Islam Jamaah ada kegiatan beat misalnya. Maka untuk menunjukkan bagi benar apa enggak ya kita praktekkan kita tunjukkan dengan kebalikannya bahwasanya dulu kita pernah beat, sekarang kita jabut secara seremonial hanya sebatas itu tapi yang paling utama adalah untuk dakwah yang paling utama agar halayak umum mengetahui dan tidak sedikit banyak sekali kaum muslimin yang mengomentari di YouTube kita dengan komentar yang cukup-cukup positif, alhamdulillah Dulu saya penasaran, akhirnya dengan channel ini terang benderang. Akhirnya dengan channel ini, alhamdulillah jelas bahwa Islam Jamaah Cokam 354 memang memperlakukan apa yang sudah saya bahasa beliau-beliau suulonkan. yang sudah saya pikirkan, yang sudah saya apa istilahnya curigai beberapa tahun atau puluhan tahun yang lalu. Ternyata benar adanya bahwasannya di Islam jamaah memperlakukan sistem seperti itu. Kenapa yang diserang adalah bayatnya ya? Karena ini termasuk syubhat tertinggi. Syubhat keamiran itu syubhat tertinggi. Syubhat yang paling bahasanya bangun Jawa, balung sumsum. -sum. Mendarah mendaging balung di, sumsum di, diri kita dulu. Pengeran randu piat fi onukihi mata mita jahiliyah jahiliyah orang yang tidak berbeat tidak punya tali beat di dalam uh, apa itu fi onukihi maka dia akan mati dalam keadaan matinya jahiliyah. Itu yang terjadi. Sehingga sasaran yang utama itu yang kita sadarkan adalah ambil bagian roisnya, pemimpinnya, kepalanya, yaitu bab masalah apa sih biad itu. Masyur muslimin hafidhukum ta'ala. Dan sekarang ini karena sudah terbongkar rahasianya. Mereka pun tidak bisa mengelak. Paling jawabannya misal ini, ada yang kemarin, ada yang cerita, tak tanya, golong eh, golonganmu apa enak? Piat-piatan. Beat, ya, saya mesti ini, toh. Nah. Karena kalau mereka sembunyikan, sudah tidak zaman, sudah enak, kah? gitu jawabnya. Sehingga, kaya katakan, malah memakai analogi laginya seperti ini. Ya kayak uang kerja kan ya kadang disumpah jabatan. Sumpah janji jabatan untuk setia terhadap pekerjaannya, setia terhadap pemimpinnya. Kan seperti itu. Ya Islam jamaah ya kurang lebih podong lah. Podong itu. itu yang jawaban-jawaban yang saya katakan jawaban yang sangat-sangat lucu sebenarnya. Ya beda jauh lah urusan agama dan itu pun ada urusan pekerjaan artinya pekerjaan itu ya agar ada ada sesuatu yang diharapkan kesuksesan dalam bekerja lalu ini kan tidak kalau biat ala islam jamaah ini penghalal kehidupan siapa yang tidak biat kafir siapa yang melepas biatnya murtad kan begitu cara cara berpikirnya seperti itu. yang beat ya Islam saudara Islam tapi siapa saja yang tidak memperbiat maka kafir dan siapa yang mencabut biatnya maka hukumnya apa? Mur murtad. Lah dengan biat ini dengan biat ini seseorang dibuat sangat-sangat nurut. Sangat nurut. Apapun diserahkan dengan kalimat sami'na wa ata'na mastata'na. Saya berbeat kepada engkau sang imam sami'na sang sanggup mendengarkan kami. Wa ta'na dan sanggup taat kami. ta'na, sapul kemampuan kami. Sehingga setelah itu Masya Allah binillah, di Ya atas izin Allah. Luar biasa balung sumsum. -sum. -sum. Banyak orang luar mengatakan seperti kemarin dalam komunikasi saya dengan mengobrol dengan kawan-kawan orang selain Islam jamaah maksudnya. Layatat. infak gak gede duit misalnya. Gak punya uang, gak punya pekerjaan. Artinya punya, ini, ini harusnya punya, tapi ndak mencukupi. Misalnya penghasilnya lima ribu nih, terus digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ribu. Apa ya tetap infak? Tetap. Karena dalam aturan Islam jamaah bukan masalah untung dan rugi, tapi kamu dapat rezeki atau tidak. Masa gitu? Ya. Sampai dulu kita doktrin saat kecil saya misalnya, doktrin balik balik itu. Pitik ngendok loh. Coba pitik ngendok itu kita modal apa? Pite. kalau memang bisnis apa telur sih beda lagi tapi pitik kita punya ayam, dulu kan wong desa punya ayam, ya hampir tiap rumah punya pitik endok itu, endok epiro, kudu diinfati. Di situ kan tidak ada unsur rugi maupun untung sebenarnya, pitik. Oh. Kecuali kalau memang dia bisnisnya ayam petelur beda lagi lah ya. Ini ayam ayam kampung itu yang yang sering lalu lalang di depan rumah itu. Seandainya itu punyamu kemudian dia bertelur, maka kamu wajib menghitungnya dan mengurangi 10% untuk infak. Coba, itu kan yang model ayam sebenarnya. Dalam doktrin kita dulu juga, misalnya punya tiang, tiang satu, tiang rumah. Kan itu doktrin walaupun dunia, kenyata, dunia nyata tidak mungkin ada. Bari bahasanya pokok ini, duwe cagak kuih, potong separuh misalnya, untuk infak, maka saking pentingnya potong separuh. Saking pentingnya potong separuh untuk infak yang separuh. La haula wala quwwata illa <tia> muslimin, hafizakallahu taala. Acara biat ini sungguh akan acara tabut bar ini sungguh akan menjadikan guncangan harapan kita berguncang-guncang Islam jamaah. Guncangan ini akan dirasakan. Biar terlihat biar tahu halaya umum bahwa dia itu tidak sedang baik-baik saja dia jahat golongan ini jahat walaupun dibungkus dengan budi luhur bermacam-macam budi luar tapi sebenarnya jahat ini jahatnya anggup banget nggak mau kumpul dengan temannya nggak mau berjamaah dengan kawan-kawannya menikah dengan orang luar yang berzina apa lagi sampai dulu sampai kemarin juga dalam itu masuk oleh apa cukup barang mau cukup barang ikan cani oleh oleh boleh apa dulu 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 sekarang tidak tidak boleh dengan catatan itu pun bukan wa ya'ti bima ghalla qiyamah bukan kalau siapa yang mencuri maka dia akan datang dari kiamat dengan barang curiannya tidak 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 itu tetapi yaitu kalau kamu mencuri maka dosanya bukan dari mencuri itu tapi dari apa dari dosa budi asor namanya ya budi asornya jadi yang dosa itu budi asornya berapa budi asor mencoreng nama baik organisasi. Jadi dosanya dari sisi itu. Ya. Sampai segitu iya, sampai segitu dalam dalam keyakinan kita seperti itu. Masyur muslimin taala itu yang kita sampaikan sebagai acara besok binillah bismillahirrahmanirrahim kita doakan lancar, aman, selamat, lancar, barokah. Wes, pondok nggak apa-apa lah, doanya undang baik. Berikan kemudahan, kelancaran, sehingga semangat untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat bisa terlaksana. Oke. Okay? Jazakumullah khairan kasiran. Akhiru da'wana. Alhamdulillah uh, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البين